Salam satu hati, salam sejahtera untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Nah, ini baru datang ini lho. PCX 160 CBS ya. Inden pirang dino iki, Mas? Oh, satu minggu. Oh, satu minggu. Nah, ini ya. Indennya cuma satu minggu pembelian tunai ya, Mas? Hah? Kredit apa tunai? Oh. Kredit lah seminggu kan ya lo tuh. Oh. Lah pas pingin aku entuk abang kayak telung dino tok, Mas. Abang cepet, Mas. Oh iya. Nah, ini lho penjelasan sama marketingnya ini. Ini konsumennya pembelian kredit. Soalnya apa? Seminggu datangnya seminggu nih. Nah, ini unitnya datang seminggu, indennya seminggu ini. Jadi kalau yang kemarin video-video saya yang upload kemarin PCX yang sering datang kan warna yang cepat itu warna merah, biru sama warna hitam. Kalau warna putih itu agak susah, apalagi pembelian tunai. Nah, ini yang dijelaskan tadi ya sama marketingnya. Ini konsumennya pembelian kredit. Kalau Anda ingin membeli warna yang tunai itu agak susah kalau warna yang putih. Selain warna putih seperti merah, hitam, biru itu cepat. Jadi untuk semua ya yang menonton di video channel saya itu banyak sih di seluruh Indonesia itu kalau PCX itu inden loh. Jadi kalau nggak inden nggak dapat barang seperti itu ya. Nah, ini penjelasannya. Iso masang ora, Mas? Cantolane di mana? Ojo. Dipaske bolongane, Mas. Nah, nek bolongane pas, iso nyangkol. Nek urung pas yo mlisit. Nah, dipaske dulu. Nah, justru sing nyelempet kuwi, Mas. Ora nyelempet ora apa. Kalau yang tipe CBS ya, ini emblem tulisannya berwarna putih ya, warna chrome. Nah, ini ada 160-nya. Sudah apa? Di video updatean sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Ini untuk fitur-fiturnya ini ya di speedometer. Ini kan lagi steli, pokoknya komplit. Nah, bolongannya kudu pas. Terus disurung kok. Lah mau wis pendekke kok. Wis pasang akine. Ora iso masang di training ning gak iso Semarang kok. Ini pemasangan penyetelan memasukkan aki. Kae mau ditarik sik, Mas, iki kok malah dilebokke. Iki lho. Lah iki ditarik sik, dipasangke. Iki ora pas kuwi ana sing ganjil kuwi, Mas. Ya, wes pas. Enak. Lagi cangkol kese, sampai aku masangnya pena. Wes kenal? Nah ini mantap. Ya, kalau di dealer sini ya jualan laku seteli dewe, gesek dewe, pasangi dewe seperti itu lho.
jadi harus pintar menyetel masang aki ya. Ini proses penggesekan ya, nomor rangka mesin. Proses kayak kredit aja. Lanjut ya, untuk harganya ini dibanderol dengan harga Rp32.480.000 OTR Jawa Tengah ini. Meliputi area Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang ya, di luar area tersebut tidak dapat untuk dikirim. Ya. Jadi untuk Anda yang sudah menonton dari awal sampai akhir, semoga videonya bermanfaat, menambah wawasan untuk Anda. Jika Anda suka videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi, tanda lonceng agar Anda dapat notif pertama kali video-video updatean terbaru dari channel ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia.